yang pi mula nak buat cerita Nabi orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim ni. Ha, dia main kat itulah. Macam itulah. Saya duka cita tengok satu ada seorang tu tengok lama profesor, tapi saya tengok terjemahan dia terjemah pun tak tepat. Tapi bila dia cerita semua dia dengar. Sebab tidak mempelajari latar teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dikumpulkan nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berdoa agar supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan iman dan ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, gimana nih ya teman-teman sekalian, aktivitasnya gimana, lancar ya? Kita doakan juga yang sakit semoga senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat kerja ya, semoga segera dapat kerjaan dan bayaran tinggi ya kan. Nah, kalau kerja aja banyak gitu. Oke, okay, dan kali ini guys kita akan reaksi sebuah video dari Suara Sunnah ini guys ya. Masya Allah, dari Suara Sunnah, judulnya adalah Orang Melayu Keturunan Nabi Ibrahim, tanda tanya. Terus terjemahan profesor itu tak tepat, andaian beliau juga tak betul. Mungkin yang dimaksud profesor adalah Profesor Salihah Yaakob. Saya tak faham juga. Nah, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Macam satu orang pernah cerita, Imam Ghazali pun tak setuju dengan Ibn Taymiyah. Come on, Syekh. Ibn Taymiyah meninggal 728. Al-Ghazali meninggal 505. 200 tahun sebelum tu. Tapi bila dia cerita, semua dah dengar. Okay. Jangan lupa guys, subscribe ya Suara Sunnah channel guys. Linknya di deskripsi. Ni kelebihan sikit orang-orang Arab lah khususnya, dan banyak bangsa dalam dunia ni yang dia tahu keturunan mereka. Sampai hari ni mereka tahu bin mereka. Orang Melayu kadang-kadang bin dia, bin pak dia, tok wan dia, tok nek dia, dia agak-agak lupa tok, lepas tok nek lah. Ha? Tok cang. Ha? Lepas daripada tu dia mula nak, dia tak tahu dalam. Kita tak menjaga syajaratul nasab ni. Ha? Pokok nasab tu kita tak jaga. Sebab tu orang Arab tu dia tahu bertemu di mana, di mana sampai bertemu mana. Bila tak jaga tu macam ramai-ramai orang boleh buat khurafat kan dan. Ha, tu yang ada yang pi mula nak buat cerita Nabi orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim ni. Ha, dia main kat itulah. Kita ni kalau buat macam mana pun sampai pergi kot Nabi Adam, turun balik, jumpa balik lah kan. Tapi maksudnya macam tu lah. Saya duka cita tengok satu ada seorang tu tengok nama profesor, tapi saya tengok terjemahan dia terjemah pun tak tepat apa yang dia baca daripada Tabari dan seumpamanya. Kemudian kadang-kadang andaian tu tak betul. Dia kata ni nama Nabi, isteri Nabi Ibrahim yang orang Yahudi panggil ketika itu. Yahudi datang kemudian. Yahudi lah Nabi Musa, Nabi Ibrahim dulu. Tak ada lagi Yahudi masa tu. Ha? Jadi dia andaian-andaian ni dia nak kena mempelajari tentang, sebab tu sejarah ni kita nak kena mengetahui tentang latar sejarah. Bahasa pada suatu zaman mengikut zaman tu, kan? Kalau kita buat cerita pada suatu hari ketika Hanjebat sedang telefon hantuah. Jadi benda ni awal hampa je lah telefon, hantu tak ada telefon. Kita dengar teks tu, kita tahu teks tu palsu. Sebab apa? Handphone tak ada lagi, kan? Hanjebat pulang ke rumah lalu mengambil motosikalnya dan belah, tak boleh lah. Kita dengar teks tu, kita tahu teks tu meracau. Sebab motosikal tak ada lagi pada zaman hantu Hanjebat. Kalau cerita hantu dan Hanjebat tu betul-betul ada lah, kan? Saya nak cerita, nak tunjuk bagaimana untuk memahami teks di dalam kita membaca sesuatu hal, perkara yang ada pada zaman tu. Sebab tu ulama-ulama bila dia nak trace sesuatu teks, dia trace juga language yang digunakan.
Bahasa tu ada tak pada zaman tu? Kan? Kalau kita tengok, kita ambil bahasa dialog Raja Melaka dengan siapa? Seorang kata Raja Melaka kata pada apa? Ataupun dialog apa zaman Melaka. Lalu dia berkata pada sahabatnya, "Bos, saya tak pergi." Kita sudah tahulah. Perkataan bos mana ada zaman tu? Mai kemudian ni lah. Itu semua saya nak buat tuan-tuan ekstrim. This example is quite extreme. Tapi untuk menggambarkan pada tuan-tuan bagaimana memahami teks. It's not every text bila orang baca betul cerita tu. Kan? Macam orang baca cerita Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh yang buat bubuh Asura, tawaf 7 kali Kaabah. Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh. Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim. Macam mana kapal Nabi Nuh nak pergi tawaf Kaabah pula? Just like that. Kadang-kadang orang bila dia tak tahu, dia tak tahu dia. Macam satu orang pernah cerita, Imam Ghazali pun tak setuju dengan Ibn Taymiyah. Come on, Syekh. Ibn Taymiyah meninggal 728. Al-Ghazali meninggal 505. 200 tahun sebelum tu. Tapi bila dia cerita, semua dia dengar. Sebab tidak mempelajari latar teks. Tak mempelajari. Sebab tu penting dalam ilmu sanad. Mengetahui rawi, bila dia mati, bila dia lahir, negeri yang dia pergi, negeri yang dia musim. Sehingga untuk kita putuskan sanad hadis ni boleh pakai ke tak boleh pakai. Bertemu ataupun tidak bertemu antara satu rawi dengan rawi yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, itulah tadi ya yang disampaikan oleh ustaznya. Dan kita akan baca komentar sebentar guys sebelum saya berkomentar juga ya. Saya salah seorang yang suka dengan ceramah dokter dan asyik dengar penerangan prof tersebut. Dua-duanya saya hormat. Dan kalaulah bagus apa yang dokter pertikaikan itu, boleh berdepan dengan profesor seperti mana dokter cabar ustaz-ustaz yang lain. Nah, betul juga. Agar saya dan orang awam dapat menimba ilmu yang betul ya dari pembincangan dua-dua tokoh ini. Saya yakin prof itu bercakap bukan hanya cakap kosong. Dia cakap berdasarkan riset. Baru saya nak jelaskan ini juga yang dia buat, dan saya yakin dia bukan orang biasa-biasa tentang ilmu sejarah dan tamadun ini. Jadi jika itu bercanggah dengan doktor ya kan, bolehlah adukan riset masing-masing untuk perkara ini. Betul, itu baru fair ya. Ya, baru fair. Jadi tidak sebelah pihak-sebelah pihak ya. Saya juga yakin dan pasti antara dua-dua tokoh ini ada kepakaran masing-masing ya. Saya juga yakin seperti itu. Dan tidak semua kepakaran itu berpihak pada satu orang saja. Sebagai contoh, doktor pakar dalam agama dan prof pakar dalam tamadun atau sejarah-sejarah dahulu. Jangan hanya menuduh sebelah pihak. Biarlah kedua-duanya ada hujah tersendiri. Betul. Tidak hanya ngomong di jauh gitu guys ya. Kalau bisa langsung bertemu gitu kan, berhadap-hadapan. Jadi bisa profesor ada risetnya yang kita dengar. Memang thumbnailnya ini ada Profesor Dr. Solihah Yaakob ya. Dan itu saya sangat gimana ya? Karena gini, kalau kita baca semua, kalau kita dengar semua penjelasan daripada Profesor Dr. Saleh Yaakob, itu semua daripada riset-riset yang sudah dia jalani beberapa tahun ya. Jadi memang betul kalau kita istilahnya ingin ya masyarakat awam itu tidak ada pertikaian di situ, maksudnya tidak ada kesalahpahaman nanti, memang harus bertemu gitu antara dokter ini dengan Profesor Saleh Yaakob. Jadi di situ bisa untuk adu argumentasi. Dan istilahnya bisa dikatakan juga apa namanya, kalau memang fake seperti itu, jadi orang masyarakat awam juga akan tahu ya kan. Dan Profesor Dr. Saleh Yaakob ini juga bukan kaleng-kaleng ya guys ya. Dia sudah banyak mengetahui apa namanya itu kata-kata ataupun bahasa-bahasa zaman dahulu sesuai daripada konteksnya, karena dia dalam segi bahasa juga mengetahuinya seperti itu ya. Dan kalau untuk dokter ini ya, memang kita ketahui kepakaran dalam ilmu agama sangat-sangat bagus sekali ya guys ya. Maka memang perlu agar supaya masyarakat tidak menjadi pertikaian gitu kan antara satu sama lain, dari fansnya ustadz ini daripada istilahnya profesor seperti itu, maka
ini untuk kedamaian sebenarnya. Jadi lebih baik bertemu seperti itu dan juga bisa mengutarakan gitu kan pendapat masing-masing dengan bukti ya, dengan bukti dan juga riset yang dilakukan seperti itu ya guys ya. Dan oke, kita lanjut ini. Ustaz nih pandai di semua bidang, payah jumpa orang jenis nih, 1000 dalam 1. Wow. Nah, Ustaz ni hebat sain politik, agama, sejarah, ilmu, apa yang tak ada, masya Allah. Ini daripada Khairiani Hasan ya. Jadi ada yang komen macam tu, ya, Ustaz ni memang pandai dicakap macam tu guys ya. Hebat daripada sains, politik, agama, sejarah, ilmu, wah, masya Allah ya. Kita hormat kepada beliau sebab ilmunya ya. Dalam kes ini, keserjanaan dan integriti Dr. Mazza diuji. Oh iya betul, Dr. Mazza. Saya lupa nama dia guys ya. Nama beliau ni Dr. Mazza ya. Dia tak sedar, beliau terlupa bahawa beliau mengkritik tentang sejarah kepada seorang profesor pakar sejarah dan bahasa Arab. Itulah. Yang saya cakap tadi, Profesor Dr. Saleh Yaakob ini, saya juga fans berat daripada beliau. Jadi beliau itu memang pakar daripada sejarah dan bahasa Arab, dan dia mempunyai riset-riset ataupun bukti-bukti di mana ada buku-bukunya seperti itu guys, bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau dipertemukan seru nantinya ya, kita bisa belajar juga daripada beliau-beliau ini, masya Allah ya. Dokter ini pakar daripada sains, politik, agama, sejarah dan ilmu ya, ilmu-ilmu agama yang lain. Dan profesor itu faham ataupun pakar daripada sejarah dan bahasa Arab ya. Intinya sudah ada penelitian seperti itu. Kita wah masya Allah ya, orang Malaysia ini bakalan berbangga ketika ada seorang doktor yang faham ya daripada banyak ilmu. Dan juga profesor yang juga istilahnya pakar dalam sejarah dan juga bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang lain pastinya ya. Masya Allah. Alhamdulillah terbaik Datuk Mufti, jelas. Semoga dimurahkan rezeki serta dilindungi Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya. Sekurang-kurangnya Prof itu mengkaji untuk mencabar sejarah yang dimanipulasi. Oke, betul sekali guys ya. Karena sejarah yang kita ketahui sekarang, kata Profesor Dr. Saleh Yaakob itu dimanipulasi oleh penjajah sehingga kita dipandangnya itu jelek ya, keturunan-keturunan bangsa Melayu seperti itu dijelek-jelekkan oleh para penjajah, malaslah, bodohlah, macam itu guys ya. Masa kita terima gitu kan? Enggak kan? Makanya ada pakar-pakar sejarah yang istilahnya bisa membuktikan juga bahwasannya kita ya, bangsa Melayu ya, khususnya yang ada di Malaysia ataupun Indonesia, itu memang terkenal daripada dulunya seperti itu guys ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari mudah percaya kepada perkara-perkara yang direka sebagian cerdik pandai. Betul, amin amin ya rabbal alamin. Apapun, terima kasih kepada Prof yang memberi penjelasan tentang Nabi Ibrahim mengikut kajian tahun daripada Prof ya. Juga terima kasih kepada Dr. Mazza yang memberi penjelasan beliau. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan yang baik juga panjang usia kepada keduanya. Amin ya rabbal alamin. Karena keduanya adalah orang yang berilmu, betul. Kita harus menghargai, menghormati, ta'dim ya kepada orang-orang yang berilmu, apalagi ilmu agama seperti itu ya guys ya, masya Allah. Jadi kita menghormati, menghargai ilmunya, masya Allah, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, kita mendapatkan pelajaran sangat penting di sini ya. Jadi tidak mudah percaya dengan istilahnya berita-berita yang mungkin fake seperti itu, tapi kita juga boleh istilahnya percaya kepada sesuatu yang memang sudah terbukti seperti itu guys ya. Jadi kita tidak boleh percaya kepada fake, kepada sejarah-sejarah yang mungkin tidak nyata ataupun bisa dikatakan tidak ada buktinya. Nah, tapi kita juga harus memilih dan mengetahui juga bahwasannya setiap sejarah yang disampaikan itu kan ada rentetan-rentetannya ya, seperti itu. Jadi ketika ada catatannya maka real ya, kita boleh percaya akan hal seperti itu. Oke, itu saja video kali ini ya, tanpa berlama-lama. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request. Dan saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Segala yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan karena kebodohan saya sendiri. Ini murni daripada pemikiran saya ya guys ya. Jadi buat teman-teman silakan komen di bawah, gimana nih menurut teman-teman pasal orang Melayu keturunan Nabi Ibrahim dan dikatakan oleh dokter ini terjemahan profesor itu tidak tepat ya, seperti itu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.